mau dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Nah, beli biasa. Itu kan kita ya? Eh? Oh iya. Maaf, gue salah ngomong. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys, jumpa lagi di channel Gian Kelana. Posisi saat ini di BC lagi bercengkrama tuh. Nah, apa yang diobrolin? Mas, begini, jadi untuk masalah GDNM masalah pembayaran ini HP. Lo satu ngomporin, yang satu ini apa? Ngopi. Bukan, ngejatohin. Itu ngejatohin kayak gitu. HP yang dibeli ini. Iya, kita mah orang hidup ya. Kita enggak tahu kemampuan seseorang tuh seperti apa kayak gitu. Mau dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Nah, beli, kayak gitu. Beli kopi apa HP? Bukan. Kopi. Isi tapa nih. Kaget kita. Jauh-jauh. Kaget dimulu. Kopinya belum berarti. Kita nggak tahu seminggu lagi beli Avanza. Wow. Nah. Itu parkirnya di mana? Yang namanya malaikat rezeki, lu di lubang semut juga dicari. Kata si Denny mah daripada rumah mendingan mobil. Tidurnya di mobil katanya. Oh iya. Iya. Iya, gua punya mobil, mendingan motor, gua tidur mobil aja. Dia kalau nih si Denny kalau punya duit mau beli rumah apa mau beli mobil? Dia beli mobil. Kenapa? Tidurnya di mobil buat nyari duit kayak gitu. Kalau dia beli rumah, kalau dia punya duit beli rumah. Camper van apa sih mobil yang buat tidur-tidur? Oh enggak, Avanza udah bukan. Enggak, nama ini. Namanya Seni. Apa? Sigra. Karya Seninya udah cukup ya. 120 juta juga udah kebeli. 120 udah kebeli ya, Den ya? Iya, enggak. Cukup udah. Cukupnya udah ada yang diharapkan. Buat itu masih di situ. Halo guys, masih bersama Gian Kelana. No. Mulu. Mana aja, Teng? Gawe. Ya. Kayak gua nih dua kali coto udah skater. Ngobrol dong. Direkam diam baik. Nih. Kepenin. Dia nih. Dia kok 16.000, ngakunya 160.000. Nah, ini yang kadang-kadang. Itu markup anggaran itu namanya itu, nggak boleh itu. Kita manusia tuh apa adanya. Mana kopinya, ya? Ini kopinya. Tukang warung tutup. Ini kopi, makanya nanya kopi. HP-nya besok selamatannya nggak sekarang. Kenapa mus kalau nggak selamatan HP-nya besok nggak sekarang? Selamatan HP-nya besok. Iya kalau sampai nggak beli kopi kenapa mus? Iya nggak gacor. Tengis kak dari mana kelihatan ini? Ini kayaknya mus ada dendam pribadi. Kesel dia gua kagak ada jamin. Rodat. Ada dendam pribadi. Bro, ini intermezzo sama temen aja. Enggak ada dendam, enggak ada. Makanya kita pertemanan
selama lu slow ya, kita slow enak, iya enggak? Bilang A, A, B, B, C, apa adanya aja. Kayak gitu. Ya. Ini abis WD. Wede. Abis WD, padahal masih nebeng rokok. Biasa. Itu kalau kita ya. Eh? Oh iya. Kopinya yang enggak ada kopinya. Kopi kita ini. Lah. Berarti gua salah omong ya? Maaf. Ini kan buat ini ya, buat ya, ini yang namanya candaan tongkrongan kayak gitu. Jangan dimasukin hati, masukin bool aja. Masukin pinggir aja. Karena hidup tuh bergulir. Ada masanya berbunga, ada masanya sedih. Udah. Nah, rasa takut di pikiran. Hidup seperti roda pedati. Nah iya. Sering injek tai. Nah iya. Yang jadi masalah kan ketika seseorang berubah di season tertentu, di momen tertentu orang berubah itu ada yang aneh. Kayak gitu. Aneh. Oh iya udah aneh. Berarti dia ada tempat-tempat yang tidak masuk ke hal-hal umum. Nah, apa itu? Licik. Ya nah, salah satunya. Kok jadi nggak bunyi ini deketin mus? Salah duanya apa? Hah? Jadi salah satu licik. Kedua. Kalau salah tiga, gua tahu. Pat salah tiga sono dekat Boyolali no. Memendingkan diri sendiri. Bro, biar bagaimanapun lu orang hidup pasti butuh orang. Iris kuping gua. Kayak gitu. Biar bagaimanapun. Hah? Iya kan. Biar bagaimanapun pasti kita butuh orang. Nggak mungkin kita berdiri sendiri. Tuh, Den, dengerin. Butuh nah, iya. Orang, Den. Tidak mungkin kita berdiri sendiri. Itu orang tuh butuh pendamping juga, maksudnya. Pasti ada. Maksudnya apa? Pasti ada penyangga. Manusia tuh makhluk sosial. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Kalau bangun tidur, kok ada yang berdiri sendiri? Nggak ada timpalannya. Hah? Tidur. Lah masa kipoy timpalanya kadang-kadang ya. bangun tidur berdiri sendiri. Enggak iyain aja biar seneng. Kalau kita kan udah jam berapa? Enggak. Rezeki di atas bro. Lu ngelihat orang ada juga ular yang di atas pada jatuh. Ah, 10. Lu ngelihat udah enggak ada seharian ini. Gimana? Enggak nongol seharian ini, enggak jatuh. Itu di luar pandangan lu. Orang kelihatan sukses, orang kelihatan terpuruk. Itu hanya nalar lu aja. Kayak gitu. Dijauhin mah dari sini bunyi itu. Tuh. Ada order masuk lagi nih. Rebut mana ini? Kenapa? Karena banyak penipu charming, ABC-nya segala macem, ya ga? Tapi ujung-ujungnya seperti skema Ponzi, ya kayak gitu. Dia charming kemana-mana. Ponzi ya, searching aja di internet kayak gitu. Orang apa adanya aja. Wih, jadi kelihatan ini terang. Ada yang kelihatan susah nih. Bakar-bakar. Nih, temen gue nih. Kelihatan susah nih. Coba, center. Dia mah framingan doang itu.
kelihatan susah apa? Ini dia cuma kelihatan susah doang. Lu tau gak dia keturunan apa? Bukan. Turunan apa lu? Turunan Bogor atau turunan Cipinong? Turunan Nenen. Tanyakan Nenen. Bukan. Lu tau wihara Sampokong yang di Jawa Tengah? Di Semarang? Tadi aku belum pernah mention. Hah? Belum tau. Emang dia keturunan Cen? Hah? Ada bro, ada canes-canesnya dia turunan Cina dia. Ya Den. Den, makanya orang kalau agak tahu mah agak ada orang Cina itu paling gitu. Ya dan HP-nya aja rel siapa? Xiaomi. Bro, TV-nya Chang Hong gimana orang Cina? Para PS kami chat dari rumah kontrakan di Kabupaten Tarikolot, Kelurahan Nanti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Halo guys, cukup kita akhiri sampai di sini dulu. Tetap keren guys. Tonton terus YouTube Gian Kelana. Jangan lupa tetap like, comment and sub. Keren. Berikan gua isi buat kontennya. Cus. Wah, ngepul.